Pemirsa, penjabat Bupati Muaro Jambi membuka seleksi tilawatil Quran tingkat Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024 di lapangan kantor Bupati Cinto Kenang. Seleksi ini mencari yang terbaik untuk diikuti nanti MTQ tingkat Provinsi Jambi 2024 di Kabupaten Kerinci. Penjabat Bupati Muaro Jambi didampingi Sekda Budi Hartono serta para OPD dan Forkopimda menghadiri sekaligus membuka STQ tingkat Kabupaten Muaro Jambi bertempat di lapangan kantor Bupati Muaro Jambi di Cinto Kenang, Senin pagi 4 Maret 2024. Penjabat Bupati Muaro Jambi, Bah Yuni Diliansyah, dalam sambutannya menyampaikan pelaksanaan untuk menyeleksi KORI dan KORIA dalam rangka mengikuti untuk mewakili pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Jambi tahun 2024 yang akan diadakan di Kabupaten Kerinci. Selain itu, pelaksanaan ini guna menjalin silaturahmi dan memberikan motivasi kepada seluruh kaum muslimin agar dapat mencintai Al-Quran. Penjabat Bupati Muaro Jambi, Bah Yuni Diliansyah, mengimbau kepada seluruh panitia untuk menseleksi putra-putri terbaik pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Jika nanti menjadi yang terbaik di tingkat provinsi, maka ada hadiah umroh kepada KORI-KORIA yang terbaik untuk diberangkatkan umroh pada tahun 2025. Itulah bukti nyata pemerintah hadir di tengah masyarakat yang memang mempunyai potensi untuk dapat membanggakan Kabupaten Muaro Jambi. Salah satu seleksi terbaik yang dilakukan oleh pemerintah pada Muaro Jambi untuk memilih KORI-KORI ya, Hafiz Fiza yang terbaik, yang nanti akan mengikuti MTQ tingkat provinsi yang akan dilaksanakan tahun ini juga di Kabupaten Kerinci. Pesan saya kepada seluruh pejabat yang terlibat dalam seleksi ini, tolong berikan yang terbaik, nilainya baik, fair. Terutama saya minta, tadi saya tegaskan, saya minta putra-putri terbaik Kabupaten Muaro Jambi. Saya tidak mau istilah pemain bola itu transfer, saya nggak mau. Saya lebih baik masyarakat saya, nilai yang walaupun tidak baik tapi masih bisa diperbaiki. Ke depan, insya Allah, kabupaten lain yang ngambil KORI-KORI A terbaik yang ada di Kabupaten. Ya. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.